Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat perumpamaan kalimat yang baik. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajarotin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Mufradat ayat perumpamaan kalimat yang baik. Kaifa artinya bagaimana. Masalan artinya perumpamaan. Kalimatan artinya kalimat. Sajaro artinya pohon. Asluha artinya akar. Faruha artinya cabang. Demikian ayat perumpamaan kalimat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.